Sesaat lagi Anda akan menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh apa ya itu dada-dada ke orang? Kan lagi syuting. Ya lagi syuting ngapain dada-dada lu? Ya kan ini ke penonton. Ya ampun, Kak Surya ngapain sih syuting bawa kipas segede gaban? Segede gaban lu tahu enggak gaban segede apa? So tahu lu. Biar adem, aset studio lagi panas ini. Gak nyala lagi. Colok dulu. Gimana siapa yang nyabut nih? Gak ke situ. Ah, gua manual aja dah. Mayan ada angin ini. Panas banget, Boy. Ini gimana nih? Hey, minum kayak apa, kek? Ijo, gak ada minuman apa gitu, Jo. Nah. Wow. Wih. Wah, ini kan minuman viral. Aku sering banget tahu minum ini nipis madu. Enak loh. Masa sih? Ini gua baru tahu dah. Nipis madu lime soda. Bentar, gua gak mau nih. Kalau soda, ntar leher gua sakit, hidung gua perih. Ah, Kak Surya kudet nih. Enggak kok, nipis madu tuh beda. Soalnya sodanya smooth. Mana ada soda yang sodanya smooth. Ada-ada aja minuman Genji nih, aneh-aneh aja. Ada kak, cobain dulu atuh. Tadi katanya butuh yang seger-seger. Oke. Yuk kita cobain. Oke. Satu, dua, tiga. Kenapa mesti bareng sih? Minum-minum aja. Ayo bareng, satu, dua, tiga. Ah, segar banget. Wih, bener kata lu, Cak. Emang beda nih, sodanya smooth. Beneran gak sakit di tenggorokan, gak nusuk di hidung gue. Iya, bener kan? Kak Surya sih gak percaya sama aku. Ini tuh sodanya kayak perjalanan cinta aku, tahu. Kenapa cinta lu? Smooth. Ini. Gak pernah digampar punggung kaki belum? Gitu. Smooth lu. Ini seger banget. Rasa jeruk nipisnya juicy banget. Lagi panas-panas gini emang cocok banget minum nipis madu. Seger nipisnya, smooth sodanya. Smooth. Bukan smooth gitu, Kak Surya. Smooth. Ayo minum lagi. Ya. Satu, dua. Ayo, satu, dua, tiga. Indra Jegel, penonton debat capres Demon and Friends. Aku sekarang lagi sering dimarahin mamaku. Kenapa? Karena aku lagi sering kena sakit asma kan. Oh. Asma rakacau. Wow. Gila, aku teh lucu pisan. Edan. Nah, habis ini kita kedatangan tamu ganteng pisan, kasep pisan. Edan. Abdi teh ngapain? Budak ieu nya, budak ieu. Budak ieu mah susah banget. Eca, ini tayangnya di YouTube TalkPod ya, bukan Jember TV ya. Kok Jember Jawa ya? TVRI Bandung. TVRI Bandung. Nah, kalau ini temennya Om Surya. Yoi, ini ya. Banyak digandrungin wanita-wanita. Bahkan sempat videonya dia dicemek sama cowok. Oh iya? Iya, kalau gak salah cowok deh. Oh, apa nanti kita ini? Tanyakan pada yang bersangkutan ya. Oke. Okay. Dikta Wicaksono. Duduk. Dari kemarin udah khawatir buat WhatsAppin gue melusur. Gue di TalkPod ngapain dia bilang gitu. Gak usah nempel-nempel. Bocah ganjen amat. Ngapain narik-narik gue lo. Tau. Bang Dita apa kabar? Baik. Ini banyak sekali nih yang berseliweran. Apa? Ini orang yang bilang ya. Orang yang bilang. Dikta adalah
tipe ideal cowok. Ya. Nyanyi iya. Ya. Olahraga iya. Ya. Tipe ideal cowok untuk cewek-cewek. Oh. Cowok ideal tuh patokan. Gitu. Ya patokan. Ideal tuh lu gitu. Iya. Pokoknya Surya lah gila lu. Acting iya. Acting. Nyanyi iya. Nyanyi. Olahraga iya. Olahraga. Free dive sekarang free dive. Free dive. Free dive. Instructor lagi. Instructor lagi. Keren. Hah. Apa bang? Ini bang. Gimana? Apa sih bang? Lu ganteng banget sih. Anjing jekil apa sih anjing? Guys lihat dong. Apa? Kaos kakiku. Kenapa? Kaos kakiku aja gandengan. Wah. Wow. Itu sih gambar apa kaos kaki? Tahu. Monster. Oh monster. Kakak gak mau gandengan sama aku. Ya mau. Ah. Gandeng banget ini. Gandeng lu. Ya gak apa-apa lah. Lu tuh sekarang ngapain sih tak ngeband? Iya, sekarang solo kan? Solo gua. Lu ngeluarin album sendiri, single sendiri? Ngeluarin album sendiri, ada 6 lagu, mini album. Gitu. Mini album? Iya. Sekarang iya. Fokus di sendiri aja. Lebih bebas bermusik berarti lu sekarang? Maksud gua dalam bermusik? Jauh bebas gua. Ya, oh. Makanya gue bisa ngeband sama lo kan. Oh, iya benar. Kalau dulu tuh nggak mungkin ada momen gitu ya? Mungkin. Oh, mungkin juga. Mungkin. Cuman dulu kan lebih fokusnya ke band sebelumnya. Ya. Nah, acting sama bermusik, acting juga panjang banget kan lu yang di serial itu tuh panjang banget. Mana lebih? Hah? Yang di net kan? Yang di net. Mana lebih yang lu banget deh bang? Gak lu lebih seneng ngapain gitu tak? Gue lebih seneng yang transferannya lancar aja maksudnya. Oh baik. Kayak ngeband sama. Band itu aman kan? Band itu aman banget sih. Maksudnya, lo juga ngamin kan? Aman banget gitu. Band terus, itu aman. Apa namanya, gue mau lurusin tadi tuh yang gremet-gremet itu. Enggak, itu bukan cowok. Bukan cowok itu. Cewek ternyata guys. Cewek. Apa sih yang digremet? Dia digremet. Tadi kan dia, lo intronya depannya gitu kan? Bener. Dia lagi jalan, videonya rame banget. Dia lagi jalan. Dimana terus tiba-tiba ada yang noel, Pak. Di mana sih, Tak? Ada waktu itu di satu tempat lah. Gitu. Lo ngapain lagi jalan? Lagi manggung. Abis manggung. Terus? Di kerowok aja? Iya pak. Kayak metik salak. Aduh biung. Aduh. Pak Gejan. Salakku. Cuman kan, ya gitulah. Ya. Oh cewek ya? Tak, fans, lu pernah dikirimin yang aneh-aneh gak sih tak? Sama fans? Kirimin aneh-aneh? Iya. Iya gitu. Apa gitu? Misalnya CD. Iya, celah dalam apa? Kirimin aneh-aneh. Susah untuk mengingat ya? Pulang malam ya kamu semua. Ditendang. Ya kan ngeband. Ngeband. Dikiriman aneh-aneh sih enggak, cuman yang random-random banyak. Sih. Random tuh kayak random apa? Ngirim juga. Karet eskalator? Random dong. Random kan. Gue tuh kan gak keluar kan sih. Iya. Dia semalam nongkrong di rumah gue lucuan. Gak tau gue. Terus? Ya udah dikirim random-random tuh banyak gitu. Bisa daster tiba-tiba. Hah? Gitu. Ya, ternyata buat kakak gue udah GR kan. Enggak, itu emang kakak lo pesen monyok. Terus ya banyak gitu. Cuman udah ya banyak banget gue juga gak ingat. Ini banyak yang bertanya-tanya cewek-cewek di luar sana. Mungkin Echa juga nanya. Spek Dita mencari cewek tuh kayak gimana sih tak? Spekbor. Spekbor itu. Spek cewek. Ini memang. Tipe-tipe Dikta. Hai. Tipe gua? Ya. Tipe gua itu pinter. Pinter? Yang penting pinter? Pinter. Orang kalau udah pinter, pasti ngapain aja menyenangkan. Ya lu gak bisa Cil, lu tolol banget Cil. Udah oh. Kecil tolol dia. Pinter dalam hal apa? Maksud gue biar nyambung ngobrolnya. Pinter tuh... Bukan secara akademik kan? Enggak mesti akademik. Pengetahuannya luas. Jadi luas pengetahuannya terus enggak cuman ya... Maksudnya enggak sempit lah gitu. Enggak cuman gitu lah. Itu. Iya gitu. Oh. Jadi tipenya kayak Mbak Najwa Shihab gitu kali ya? Gila, iya tuh Najwa Shihab tuh pinter tuh. Pinter parah. Cuman gue suka yang cewek pinter tapi dia tidak menunjukkan kalau dia itu pinter depan orang gitu. Oh. Sama kayak cewek cantik gak nunjukin kalau dia cantik gitu. Iya. Dia tahu dia cantik. Iya. Beda tuh. Iya beda banget sama cewek cantik. Sama cantik ya, ya kan. Beda. Ada tuh contoh-contohnya tapi gak mungkin layak broadcast. Gak usah. Soalnya semalam kita ngomongin ini. Oh gitu. Si bocil gaya-gayaan, Mbak Najwa, iya aku banget. Lu mah bitter sweet by Najla. Aduh, lanjut ya, oke. Oke, oke. Ada yang disukai Dita udah. Ya. Fun fact-nya adalah Dita gak suka sama cewek yang kukunya panjang. Iya, gak bisa gue. Kenapa bang? Jorok menurut gue, orang kuku panjang tuh kayak... Apalagi kukunya yang kalau garuk-garuk sampai bunyi...
gitu kan. Gitu. Iya. Gua garukin kura-kura kali punya gitu. Mau secantik apapun gua asli. Malas banget ya lagi ngobrol tuh. Apa kabar Dikta? Iya, kan kadang-kadang kita kalau ngobrol suka enggak sadar misalnya kan. Iya, jadi kalau misalnya ngobrol krik gitu terus sedangkan gua kan orangnya detail banget. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol nih gua lihat ini tangannya ngapain nih. Hmm. Oh iya kan kan apa namanya cetek gitu. Nah, itu kalau udah cetak-cetak gitu. Wah, susah gua. Kok wow. Gitu. Bahkan kalau cantik banget pun enggak apa-apa deh kalau cantik banget deh. Ya, gimana sih? Bisa foto, tinggal foto. Oh iya, iya. Benar sih, emang kalau lu versinya Dikta. Cewek tuh gak boleh kukunya panjang, apalagi cewek-cewek sekarang yang pakai nail extension kan. Aduh gue gak bisa tuh, itu gue gak bisa. Yang lebih gendut kukunya kan dibanding tangannya. Iya, apalagi yang ininya tuh di apa tuh, dikerok tuh gak dalamnya. Dikerok apa? Iya, ininya nih kutikulanya nih. Dikerok terus kayak, jadi di sini jadi kayak, aduh gue bilang. Kenapa sih? Geli gue, gak tahu kenapa. Oh aneh aja. Geli gue gitu. Pernah punya pengalaman buruk lu dicakar gitu? Aduh. Pernah jalan sama Blanka ya? Blanka. Street Fighter. Begini jangan. Begini, di PIM 3 begini mulu dia. Oh, okay. Kukunya panjang apalagi kita. Nih, buat cewek-cewek di luar sana periksa kuku ya. Kalau mau ketemu Dikta ya. Terus? Kasar. Kasar? Abusive. Oh. Ada cewek tuh yang gampang mau, itu pak gitu. Oh. Paklok gitu. Oh, yang ringan tangan. Kalau dia santai tapi ngomongnya sembarangan kan kadang-kadang ada cewek yang ah anjing lu, ang nget ah gitu-gitu. Oh. Lu refleks juga enggak? Refleks maksud bukan gini. Atau ya gue tuh agak-agak kuno sih kalau soal kenapa? Itu. Kenapa? Karena menurut gue gak apa-apa sih ngomong kayak gitu, cuman maksud gue pada tempatnya. Sesuai konteks. Iya. Kalau misalnya lagi ngobrol bener terus kayak begitu-begitu maksud gue kayak jangan dong gitu. Gue aja yang ancur banget kalau ngomong, maksudnya gue tahu tempat gitu. Tapi ancur juga sih nyat lu ngomong. Iya makanya lu juga. Iya. Gitu. Ini bocah kalau gak gue jagain mulutnya Oh gitu? Gue kenangan gue, diem. Gue gituin. Hobi juga dia ternyata. Iya hobi juga dia. Gak ketahan gue di sini kalau kayak gini. Iya harus ketahan dong. Kan ini broadcast, di broadcast ini. Iya. Semua juga ditahan itu. Cak, kamu Cak, cowok red flag gimana Cak? Yang suka pamer. Pamer? Kayak? Oh emang itu pamer yang kemarin? Enggak, yang suka pamer gimana? Yang suka pamer tuh yang gimana? Ih, apaan sih matanya kok gitu sih? Tau. Dia ngeliatin Dikta tapi senyum sendiri gitu. Dia kan... Tenggelam lu, tenggelam lu. Nanya doang. Apa? Jelas bocil. Ya Allah, bocil remake Pangki gak jelas banget ini. Cowok red flag tuh gimana? Kalau Dikta kan cewek red flag tuh kalau kukunya panjang. Kalau lu yang enggak suka cowok yang gimana? Enggak ada sih, sebenarnya kan aku bilang aku enggak suka cowok yang suka pamer harta. Pamer harta. Emang ada pamer harta tuh gimana sih? Ada yang kayak misalnya, sorry ya mobil aku yang enggak ini soalnya itu dipakai. Kalau cowok nyetir tapi cuman yang di videoin setir mobilnya dengan brand mobilnya sama jam tangannya. Pamer banget lah itu. Terus yang abusive sih, yang ngomongnya kasar. Ke cewek kan jangan ngomongnya kasar enggak sih? Tarik-tarik gitu enggak boleh kan? Ke cewek tarik-tarik gak boleh kan? Iya gak boleh. Apalagi tarik matanya, sini kamu pulang. Jangan dong. Kalau kamu yang ditarik. Kalau kamu mau pulang gak tarik. Parah banget itu. Ih parah banget, parah Tapi kalau yang pamer sih kita yang cowok juga malas ya. Maksudnya ngelihatnya tuh kayak apaan banget sih gitu. Iya ada. Tapi cewek juga ada yang pamer kan? Ada. Tapi banyak juga cewek yang suka cowok yang begitu. Masa sih? Itu gold digger gak sih kayak gitu? Iya. Nah itu maksud gue kenapa gue... Lu pernah ketemu cewek gold digger gak? Yang obvious. Obviously, emang mau duit doang gitu. Atau gain popularity dari lu? Wah. Pernah apa enggak aja? Pacaran atau enggak? Iya enggak. Mungkin proses kali, mungkin lagi pernah. Pernah. Emang gold digger aja? Ciri-ciri cewek gold digger itu gimana sih? Oportunis aja, oportunis. Oh gold digger itu oportunis kan? Iya. Oportunis. Tapi jadi annoying enggak sih? Iya gue, karena gue... tahu dari awal jadi buat ketawaan gue aja gitu. Jadi gue extend aja tuh gold digger jadi buat kepuasan buat batin gue aja. Tahu dari mana dia gold digger? Kelihatan. Gesture dan lain-lainnya kelihatan. Yang datang belum terlalu kenal tiba-tiba minta fallback misalnya. Terus story terus sama kita. Kali kan kita enggak tahu. Ada. Tapi kalau gold digger ke gue kayaknya enggak mungkin deh. Karena kan kere gue. Enggak. Iya, gue kan angkot 05. Kenapa? Kampung rambutan oh iya kranji, bener. Eh kranji, gak mungkin iya, jadi gold digger dia sih. Dia naiknya angkot. Angkot dulu gue. Oh, dulu kan. Iya dulu. Sekarang kan belum, lu beli katanya angkot. Tapi sekarang. Semua. Jadi bos angkot.
Jadi bos angkot. Dikta Wicaksono. PU Dikta Wicaksono. PU. Eh, by the way, kita ada berita katanya cewek bakar ijazah cowoknya. Hah? Oh. Gue baru lihat tadi nih. Emang iya? Kukunya panjang lagi yang bakar. Ah, elah. Gue lihat aja sendiri videonya. Emang iya? Iya. Ada videonya gak? Mana lihat? Kukunya panjang lagi. Dia bakar ijazah cowoknya konteksnya apaan ya? Cembur, marah ya? Yup. Ijazah asli, oke? Okay? Aku gak main-main, aku diam, aku ngajak baik-baik, tapi kamu yang ngajak aku ribut kayak gini. Aku buktiin sekarang. Ini ijazah kamu, 4 tahun buat dapetin ini, asli. Bahkan ada cowok datang ke rumahnya ngikut mojokin yang gak tahu apa, udah berakhir begitu kan dia balikin ijazah dengan kondisi ijazahnya habis kebakar dan sisanya transkrip kebakar pinggirannya sama cover belakang ijazahnya. Asli kukunya panjang anjir. Iya bener lagi. Tuh kan. Tapi gak tahu ya konteksnya apa. Katanya dia gak balikin helm. Gak balikin helm. Putus, dia putus kan, sakit putus, hati. Putus, ya. Helmnya gak dibalikin. Katanya, kayaknya udah dibeliin helm sama ceweknya ini. Ini cegil gak sih? Termasuk ya, red flag gak sih? Ya lumayan. Helm damkar kali itu. Aduh, helm damkar. Yang ada tutupan ada, ininya. Ada belakangnya. Ada belakangnya. Kayaknya ler, kamu gak kebakar. Pas jalan kayak tentara kenil aja. Tentara kenil. Masa nih kali helm damkar lu, aku udah betok cebusuk. Aduh. Tadi ceweknya putus sama cowoknya. Iya. Ceweknya marah. Iya, iya. Bakar ijazah. Parah. Itu kelewatan sih menurut gue. Yang gitu-gitu tuh parah tau. Kelewatan sih. Lah kan enggak, dia jadi cowoknya enggak bisa daftar di Macan Yohan kan. Aduh, Macan Yohan. Supermarket. Gak apa-apa, cewek, cowoknya model itu. Eh, kalau kakak pernah enggak model? Apa? Pernah enggak kakak sama mantannya kayak putusnya jelek gitu? Putusnya jelek? Pernah. Ya semua orang punya ceritanya masing-masing. Orang putus tuh gak ada yang gak jelek tau. Pasti jelek. Putus baik-baik tuh gak ada. Gak ada menurut gue putus baik-baik. Menurut lu gak ada putus baik-baik? Gak ada. Gak ada. Kita sama-sama kayak kita gak bisa diperjuangkan. Kalau baik-baik ya gak putus dong. Iya, iya. Gak ada putus baik-baik itu kan, itu cuma tameng doang supaya lo, kita dewasa ya gitu. Oh, tapi kalau case-nya misalnya beda agama. Murtad. Itu gua belum. Mungkin. Bukan gara-gara ceweknya tadi Islam terus murtad. Enggak bukan, gitu. Bukan. Kan general gede dong. Iya, oh, gua iya. Ngerti. Gini. Cewek sama cowok. Cuma dalam rangka apa tiba-tiba cewek tiba-tiba, aku murtad deh. Tapi gitu, ya kan bisa kayak iya, gitu. Enggak, maksud gua pacaran beda agama, udah kelamaan, kayaknya kita gak bisa diterusin sampai nikah nih. Iya. Mendingan lu ambil jalur lu sendiri, cari pasangan yang lebih baik, daripada buang-buang waktu, mendingan putus. Itu kan baik-baik. Enggak baik-baik, lu kan gondok. Anjir, kenapa sih gak bareng aja gitu? Enggak, tapi bukan baik-baik dewasa putusnya. Iya, maksudnya. Oh. Tapi kan tetap aja gak ada kebahagiaan di putus itu. Gitu. Tapi iya. Nanti ada yang bisa jadi temen kok. Nanti setelah berapa bulan misalnya seminggu. Udah seminggu, berdamai kali ya. Coba ya. Namanya putus baik-baik nih, misalnya putus baik-baik. Lo putus nih misalnya, dah. 2 hari kemudian lo jalan sama orang lain deh, apa dia gak ngamuk? Berarti kan enggak baik-baik. Kalau baik-baik oh ya udah deh. Ya enggak apa-apa kok, keren kok gitu. Ya dong. Iya, iya. Enggak mungkin. Tapi dalamnya masih dalamnya masih lahar kan. Tip kalau putus, Bang Dikta tipe yang masih tetap berhubungan sama mantan atau ngeblok semua sosmednya? Tergantung. Kalau berantem banget, tapi gue enggak pernah sih berantem banget gitu. Kalau ada sih beberapa yang udah enggak pernah kontak lagi gitu. Ada beberapa. Cuman karena memang ya itu salah gua dulunya gitu. Jadi gua udahlah daripada kecot. Daripada kecot, udahlah gua ini aja gitu. Iya. Tapi masih ada yang masih ngobrol gitu, temenan tuh ada. Iya. Tak, gua mau nanya nih, lu kan dari kemarin ngajakin gua free diving mulu. Hmm. Itu bayar gak sih, Tak? Kan judulnya free diving. Dari kemarin gua ya, mikir. Ya, kayak. Free diving bener. Tuh bayar apa kayak free parking, berarti parkirnya gratis. Iya. Pas gue datang suruh bayar segini, aduh gimana katanya free. Kata. Iya benar. Ayolah males gue nih. Iya sabar. Enggak. Iya. Dari kapan sih lu tiba-tiba free diving tuh ngapain sih, Tak? Apa awal mulanya gitu Bang? Iya. Lu mah tai, matiin rezeki orang. Enggak, lu matiin rezeki orang itu. Enggak, ada 10 orang nanya gitu ke gua mau jawab apa sih? Ya bayar lah, bilang bayar aja, Bang. Gua instructor free diving, berarti gratis dong, Kak? Anjir, mau ngomong apa gua sih? Pukul dong, enggak usah ngomong. Bayar, Bang, bilang gitu. Gimana? Enggak, tapi gimana? Apa yang lu dapetin dari free diving? Ketenangan. Karena di bawah air tuh enggak ada suara apa-apa. Bukan, karena free diving itu kan sebenarnya yang bikin, menurut gue bikin tenang itu adalah lo mempelajari breathing teknik yang benar. Breathing? Breathing tekniknya benar, terus lo memperlambat detak jantung, terus
jadi lebih rileks, sama kayak yoga sebenarnya, kayak meditasi. Oh, tapi bedanya tapi bedanya air. Adalah sebelum lo masuk ke air, lo yoga sebelum masuk air, kita masuk air udah. Jadi kalau udah di air untuk nahan napas itu lo harus tenang. Oh gitu. Makin lo tenang makin lama lo bisa nahan napas. Terus memperlambat jantung gimana caranya? Ada tekniknya namanya. Minum gula yang banyak. Gimana lo salah dong. Minum gula yang banyak kan ngantuk tuh lambat-lambat. Lambat-lambat. Caranya paling juga nih. Itu bisa sama ke rumah lo. Jangan dong. Terus itu apa? Ngapain tak? Ada namanya pernapasan itu ada namanya biar kita lebih rileks tuh ada triangular breathing namanya. Triangular breathing. Oh, segitiga. Oh, jadi nah, tarik. Iya, tariknya misalnya inhale 5 detik, tahan 5 detik, exhale 10 detik gitu. No. Oh, gue pernah baca itu. Katanya gitu. Bisa itu Navy kalau enggak salah. Ya itu bisa bikin lo rileks, makin rileks, makin rileks. Bisa gitu. Bikin cepat tidur. Oh. Iya, iya sebelum tidur napasnya gitu, tarik, tahan, buang. Yang susah tuh segi 6 yang tarik, tahan, buang, tarik, tahan, buang. Gitu segi 6 tuh susah, kalau segitiga kan pasti enak. Segitiga tuh susah gitu. Atau yang persegi panjang ya. Ya. Tahannya panjang, ininya buang. Bener lagi. Iya. Itu kayak orang ampek jadinya ya. Tahannya panjang, buangnya cepat. Iya. Berarti untuk orang awam yang gak tahu apa-apa, pemula untuk freedive, kayak apa Bang berarti? Kita, nih orang tuh kenapa buat nyoba freedive pertama tuh, takut. Karena mereka gak tahu teorinya apa, mereka gak tahu aja. Sebenarnya kalau dikasih tahu teorinya, misalnya, cara nahan napas itu kayak gini, ada cara ngambil napas yang benar supaya lo bisa ngambil napasnya banyak banget tuh gimana. Karena mostly kalau orang belum pernah tahu teorinya, ngambil napas yang banyak itu pasti mereka akan nyimpen napas tuh di dada. Jadi, nah kalau gini, lo tuh nyimpen udaranya dikit. Tapi kalau lo combine 3 diafragma, chest sama upper body, jadi misalnya, iya. Pundak tuh bisa napas? Bisa, upper body tuh, jadi ngambil napasnya tuh misalnya dari diafragma ya. Ini kan gendut nih. Lepasnya kapan? Terus lo tahannya di makan. Pak, kalau lagi Tokyo jangan. Kalau lagi Tokyo jangan. Pas freedive aja. Oke. Lepas sekarang. Lepas sekarang. Gitu cara. Jadi kalau udah lo nahan napas, lo gak boleh tegang. Jadi pas udah ketika lo udah itu, harus relax. Simpen udaranya di perut gitu. Berarti bisa buat ini juga dong, tak? Buat releasing dong? Iya, memang. Oh iya? Iya. Kalau gak bisa berenang, bisa? Bisa. Bisa. Banyak banget kok yang gak bisa berenang. Gimana cara ke bawahnya? Bisa, kan bisa. Kebawah nanti kan? ada okay, kita ya? Diajarin, ntar diajarin ada namanya duck dive. Ada namanya duck dive, terus nanti kan sesi pertama kita di kolam biasa dulu, bukan kolam dalam dulu. Diajarin duck dive dulu, diajarin finning, diajarin posisi badan, posisi kepala, gimana. Oh, gak mesti yang bisa berenang gitu? Enggak. Dan kita kan pakai fins. Fins. Iya benar. Jadi dibantunya sama itu. Iya. Dari sini? Iya betul, itu kayak gitu tuh. Dari sini? Nah itu lo tau tuh. Tahu gua. Lah gua pernah diving gini-gini bro. Tapi di kotak penalti. Ya. Malam itu. Iya, gua pernah diving. Gua pernah diving dulu. Gitu. Ya. Abang berarti tahun berapa Bang sampai akhirnya jadi instruktur? Pertama kali diving itu di tahun berapa berarti? 2020. Berarti lu sengulik itu loh. Hah? Sengulik itu dong. Gua ngulik banget waktu itu. Benar-benar sampai jadi gua dulu free dive tuh bisa gua setiap hari itu dari Senin sampai Minggu bener-bener tiap hari selama 2 minggu. Gue dari berat gue 65 turun ke 59. Makanya itu gue dibilang narkoba dulu gue. Oh yang padahal sempet lu kurus iya. Banget itu ya. Tapi itu gue free diving. Gara-gara itu jadi turun banget? Iya. Oh losing weight banyak? Losing weight banyak? Banyak, karena lu kan anaerobik. Lu olahraga sambil nahan napas. Jadi lu gerak sambil nahan napas. Dan di air lu gak sadar. Dan free diving itu ketika lu mau free dive, lu gak boleh sarapan pagi-pagi. Jadi lu misalnya start free dive jam 9, jadi lu gak boleh sarapan. Kita latihan 3 jam sampai jam 12, lu baru makan tuh jam 1 atau jam 2. Oh, tapi ketika di air lu gak lapar, iya. Karena kalau sarapan, di dalam muntah kan kotor airnya. Tiba-tiba ada Don Ubi. Kita lagi free dive, ada Don Ubi. Lihat gini, Atas. Mau nyobain gak, Cak? Tapi kalau latihan gitu bisa gak ke laut gitu? Bisa. Ya di kolam dulu. Di kolam, ada di kolam cetek bisa gak Pak? Aduh tidak bisa. Karena pas kita naik suruh ganti kimono. Rob gitu Rob. Eh Cak mau cobain gak? Free dive. Mau. Aku mau nyobain, aku sama Tiara mau nyobain. Kamu mau ikut gak? Mau. Abis itu kita wall climbing. Gel itu. Lu mau ngapain sih Pak? Aku mau wall climbing. Lu mau kemana sini sekarang? Gua.
Lu mau ikut Ninja Warrior gimana? Nge-gym iya. Main wall climbing lu. Bini gua. Dia tuh lagi mau nyoba sesuatu tapi ragu-ragu, makanya gua lagi encourage. Ayo dong, wall climbing gua pengen nih bareng sama dia nih, free diving ayo. Karena dia tuh jarang nge-push dirinya di sendiri katanya. Gua enggak mau nge-push diri gua sendiri. Enggak nge-push aja udah kaya banget kan, gimana lu nge-push tuh, Bang? Amin ya Allah. Oke, kita nge-push lah sekarang. Itu dong. Gua satu pesan gua buat Dikta. Apa? Kalau band kita bubar, kita berdua akan mau bikin jadi band. Gua mau bikin. Berdua? Iya. Dua-dua vokalis. Catat ya. Dua-dua vokalis duo gitu. Enggak, jadi satu drum, satu gitar. Enggak ada penyanyinya. Cembundang, dundang, 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 dundang. Keren kan? Konsep, Bro. Konsep. Kita mau bikin kayak The Virgin gitu. Ah, Sapri duo. Tang 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 tang. Tang 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 tang. Ah, itu biasanya buat gerak jalan biar cukai itu. Iya benar, tetap lah. Gua kan di bea cukai. Oh iya. Kalau gerak jalan lagunya tang 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 tang. Oh, bukan bea cukai. Bea cukai bukan gua. Oh. Woi, ordal. Oh, apaan ordal? Bea cukai kan ordal. Kagak bokap dia juga. Oh iya. Asem berarti apa? Kakak. Keluarga lu juga kan? Dengar ya, Dita. Dengar enggak Dita ngomong apa tadi? Asem berarti. Itu cuka kali, Bang. Aduh. Aduh, brengsek. Udah salah timing, goblok. Udah agak enggak. Udah, sampai ketemu lagi di Topot. Bye. Bye. Terima kasih Anda telah menyaksikan Topot yang dipersembahkan oleh...